البدع والاهواء اهل البدع العقائديه وأمر البدع السياسيه نقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان احد يقول بيننا وبينكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab al hashiyah Al-Hadramiyah, Al-Matan, al ajrumiyah Seperti biasanya matan yang sebelumnya yang sudah kita sepakati untuk setorkan Disetorkan terlebih dahulu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah al untuk berikutnya yang saya nanti adalah walinasbi khamsu alamatin sampai pada ucapan beliau wal fi'il mudhari' idza dakhala nasibun wa yattasil bi sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya Setelah kita menyelesaikan Tanda-tanda rafa Baik tanda yang asli maupun tanda yang cabang Sekarang kita akan masuk ke alamatun nasbi Tanda-tanda nasab Alamatun nasbi Tanda-tanda nasab itu barakallahu fi, Sama pembagiannya Cuman beda tandanya Maksudnya bagaimana? Maksudnya tanda nasab itu ada dua Ada yang asli ada yang far'i ada yang aslinya ada far'inya aslinya itu tanda asal tanda asal nasab adalah dengan fathah dihafalkan ini tanda asli sehingga wa alamatun al fathah itu asli mafhum tanpa membahas fathahnya zahirah ataupun muqaddarah sudah kita ini ya pada pertemuan pertemuan sebelumnya kita sudah tuliskan isim-isim atau fiil yang harakatnya sebagiannya tidak nampak ada yang fathah zahirah, ada yang fathah muqaddarah, pastikan sudah dirujuk di sana, sudah dikondisikan. Kita sekarang membahas tanda nasab yang inti adalah fathah. Fathah ini dikenal dengan tanda apa? Alamatun asliyah. Contohnya itu kitaban. Kita ambil contoh yang mudah aja, semuanya kami menggunakan roai itu kalau isim. Raaitu kitaban, raaitu ra'ai fi'lun madin ma'fanniyun 'ala sukun li tisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin wa ta dhamirun mutasilun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Fa Mafhum? Kitaban sebagai apa kitaban? Maf'ulun bih yang di. Ingat-ingat maf'ul bih itu yang di, yang dikenai perbuatan atau yang di lihat misalkan. Ra'aitu kitaban, aku melihat kitab. Apa yang dilihat? Kitab. Berarti maf'ul. Objek subjek subjek itu fa'il, objek itu maf'ulun bih. Mafhum? Nah, pelaku itu fa'il, maf'ul bih itu yang terkenai perbuatan. Kitaban maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa alamatu fathah zahirah ala akhrihi. Caranya gitu nanti ya. Kemudian tanda yang cabang ada empat. Empat tanda ini jangan sekali-kali antum katakan tanda asli, tapi tanda niabah sehingga nanti kalau antum mengirab wa alamatun nasmihi al alif wa alamatun nasmihi al ya wa nasmihi al kasrah wa nasmihi niyabatan anil fathah mafhum ala sabil niyabah bentuknya hanya pengganti bukan dada asli contohnya yang alif ra'aitu akhaka aku melihat saudaramu akhaka ini termasuk al asmaul khamsah iya enggak abuka akhuka hamuki fuka zumalin Ketika marfu al-asmal khamsah dirafa' dengan apa? Al-wau. Ketika mansub dinasab dengan apa? Alif. Ra'aitu ra'i fi'lun madhin Mabniyun ala sukun lititsanihi bidhamir rafin mutaharikan wa ta dzamirun muttasilun mabniun ladzampi mahalli rafin fa'il akha maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa alamat nasbihi al-alif niyabatan 'anil fathah li'anahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf wa huwa mudaf wal kaf kafnya ini apa kafnya ini dhamirun mutasilun mabniyun al fathhi fi mahali jaril mudhaf ilayhi mafhum? Nah, seperti itu. Aman ya, yang berikutnya alia ya ini juga bisa menggantikan apa? Menggantikan fathah sebagai tanda nasab. mafum terjadi pada dua tempat. Terjadi pada dua tempat yaitu pada jamak mudzakkar salim dan terjadi pada apa? Pada al musanna, Mafum. Contohnya, roai itu azzaida az Azzaida berapa orang? Dua. Musanna berarti kan, roai itu anak ulang lagi. Roai itu, darab tu, kotal tu tu, sama. Bentuknya beda, rme sama. Roai, misalkan. Fa'lun madhin mabniyun 'ala sukun li ittisalihi bi dhamir raf'in mutaharikan wa ta' dhamiran mutasilun bi nadzam raf'in fa'il. Az-zaidaini maf'ul bih mansubun bil fi'li wa 'alamat rasmihi al 'an al fathah li annahu musanna. Li musanna wa nun 'iwadun 'an al tanwin fi mufradihi. Sudah kita lewati. Wa nun 'iwadun 'an tanwin fi mufradihi pengganti dari tanwin pada isim mufradnya. <mulis> Ra'aitu Zaidina Az-Zaidin Zaidun Banyak enggak? Banyak Az-Zaidin Az-Zaidin Banyak juga Cuman dia Posisinya mansub Az-Zaidina Az-Zaidina mafulun bih mansubun bil fi'li wa alamatun nasbihi al-ya al -ya al-Fathati la'anahu jama' mutakar salim Menun Iwadun Ani tanwin fi mufradihi Sudah kita lewati semuanya jadi untuk mengeratnya, anak kadang kadang-kala anak catat, kadang-kala -kadang, kadang -kadang, kadang -kadang, ana suarakan antum renungi antum hafalkan kalau memungkinkan. Mafhum yang kasrah sekarang. Ternyata ada juga isim di kasrah tapi bukan majrur. Jangan sampai terkecoh, jangan sampai tertipu, jangan sampai tergoda, jangan sampai ter, atau terbujuk. Paham ya? Tidak semua kasrah itu tanda jer. Ada yang dia di kasrah tapi man mansub. itu muslimatin. Kenapa muslimatin jer itu? Karena majrur. Tanda jernya mana? kasroh gagal faham mafum nah jadi kalau antum melihat muslimatin kok di benak antum jurur masih gagal faham terus bagaimana mansub kenapa mansub karena dia maful bih tanda nasabnya apa kasroh niabatan anil fathah aman sudah paham ya terjadi pada apa jamak mu'anas salim ingat-ingat jamak mu'anas salim itu kasroh ketika apa ketika mansub ha? wa ma bi alifin wa ta'in qad jumia yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a yuksaru yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a dengan alif dan ta tambahan maka itu dinamakan jamak paham bi kasrah ketika jar dan nasab yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a pantunnya kita lihat ya wa ma bi alifin wa ta'in qad jumia yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a mafhum Nah, jadi jamak salim itu ketika nasab dan jar di kasrah. Sekarang antum akhabal hasan. Muslimatin majrur enggak di sini? Ra itu muslimatin. Majrur enggak? Mansub. Karena sebagai mafulun B. Tanda nasabnya apa Hizam? Kasrah niabatan. al fathah li anahu jama' i. Ay anahu jam'ul mu'an salim. Karena dia jama' mana salim. Mahfum? Mahfum insyaAllah ya? Naam. Yang berikutnya. Adalah hapus nun membuang nun sudah kita lewati pengertian daripada al amstilatul khamsah atau al afalukhamsah khamsah kullu fi'lin mudhari'in itta bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannatsal khotabah setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah atau bersambung dengan jama'ah, atau bersambung dengan dhamir apa ya al muannatsal khotabah itu namanya al amstilatul khamsah al amstilatul khamsah contoh-contoh yang lima yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina itu ketika marfu dengan sebutun nun kita ketika marfu tanda rafaknya apa nun niabatan ketika mansub dengan hatunun nun sehingga nanti rinciannya akan kita lewati nanti ketika mansub dengan apa hadfun nun membuang nun contohnya lan yakuma lan ini alat penasab ini kita lewati nanti dalam pembahasan nawasib lan an ilan An lan lan idzan kai lan yakuma lan takuma paham lan takumu paham ya lan takumu lan takumi wa nunnya mana nunnya ha kita katakan lan harfun nasbin wa mana harfun nafiyin wa nasbin mustiqbalin mabniyuna ala sukun la mahalan al-i'rab ana ulangi lan harfun nafiyin wa nasbin balin mabniun ala sukun la mahala la min al-i'rab yaquma taqumu taqumi fi'lun mudhari'un mansubun bil lan wa alamatu nasbihi hadfun nun niyabatan 'anil fathah li annahu min al-amsilatil khamsah sudah kami catatkan pada pertemuan sebelumnya ungkapan yang bagus itu al-amsilatul khamsah atau al-afalul khamsah raihan al al-amsilatul khamsah contoh-contoh yang lima karena yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina lima ini hanya sekedar contoh. Bukan fi'il seradatnya. Antum gontak antum pun boleh. Diubah pun tidak larangan. Yang penting terpenuhi syaratnya. Ya jelisu. Ya jelisani ta jelisani ya jelisuna ta jelisuna ta jelisina. Ya kera'u ya kera'ani ta kera'ani ya kera'una ta kera'una ta kera'ina. Intinya lima itu contoh. Mahfum? Nah al-amsilatul al, al khamsah ketika mansub. Tanda nasabnya dengan membuang nun niabatan fathah aman aman kita ambil pembahasan yang pertama al fathah takunu alamat al nasbi sekarang fathah dia menjadi tanda nasab tanda asli atau tanda cabang fari farik fathah ini tanda nasab untuk asli atau cabang fathah sebagai tanda nasab asli atau cabang asli alamat alamatun asliyah terjadi pada beberapa tempat tiga tempat lihat tiga tempat saja pertama pada ismufrad pengertian ismufrad yang disebutkan dalam hasyah mungkin terlalu ya, tapi enggak masalah madalah ala wahidan aw wahidah ya kan sesuatu yang menunjukkan satu baik lelaki maupun wanita kitabun muzakkar sa'atun muannas ya kan itu namanya mufrad sesuatu yang menunjukkan tunggal atau satu wa ilah definisi yang paling bagus dalam babel i'rab adalah malaysa musannan wala majmu'an wala minal asma'il khamsah sesuatu yang bukan musanna bukan jamak dan bukan juga al asmal khamsah itu definisi mufrad nah, mungkin nanti sebutkan dalam syarahnya mungkin ya yang jelas itu sekedar gambaran global isim mufrad itu isim yang menunjukkan satu dah kita gitu ada mudzakkar maupun muannats contohnya raaitu kolaman. aku melihat pena kolaman satu dua atau banyak akhbal hasan satu saja kalau sini marfu mansub atau majrur akh Muhammad Aziz? Mansub karena ra itu fi'il fa'il. Setelah fi'il fa'il pastikan maful bih secara umum. Kalau aman itu ma'ruf ya i'rabnya ra'ai. Ra'ai. Di dhamir raf'in mutaharrikin. Wa ta' Alat dhammi <tuk> Naam <tuk> <ma> asan Qalaman <tuk> Maf'ulun bih Naam maf'ulun bih mansubun bil fi'li Wa alamat rasmi fatah zahir al-akhirin Ya anna zamufrat yang kedua jamak taksir. Jamak taksir ini dikenal jamak tanpa beraturan. Kenapa dikenal dengan jamak tanpa beraturan? Karena antum untuk meng menghafalnya dan mengetahuinya harus sering lihat kamus. Kamus yang paling dekat saat ini yang mudah dicari kamus Al Munawir. Namanya itu insya Allah membantu sekali. Yang warna biru itu ya. Nah, karena jamak taksir ini jamak tanpa beraturan. Kenapa tanpa beraturan? Antum perhatikan, jamak mutakar salim ada tandanya wau dan nun atau ya dan nun, ya kan? Sedangkan jamak manasalim ada tandanya alif dan tak. Tapi jamak taksir ini tidak ada tanda yang nampak kecuali hanya menghafal. Mafum, jamak tanpa beraturan, banyak perubahan di situ. Perubahannya ima ditambahkan huruf, ima dikurangi hurufnya, atau tanpa penambahan, tanpa pengurangan, cuma diubah rokatnya. Asadun, berapa? Satu. Jamaknya usudun. Ada penambahan huruf? Tidak ada. Ada pengurangan huruf? Tidak ada. Hanya diubah rokatnya. Asadun usudun. Kita Kitabun. Mufrad atau jamak kitabun? Mufrad. Di jamak kutubun. Dikurangi enggak? Dikurangi. Kolamun. Mufrad enggak? Mufrad. Jawabannya aklamun. Ditambahi enggak? Ditambahi. Jadi perubahan imma dengan penambahan huruf, imma dengan pengurangan huruf atau tanpa penambahan huruf, tanpa pengurangan tapi diubah harokatnya. Mafum? insya Insyaallah nanti disarahnya akan lebih jelas lagi. Semoga mudahkan nanti. Jama taksir berarti definisinya apa? Madalla ya ala aksar minas naini ma'ata ghanyurin fiswi mufradihi. Sudah kita lewati ini. Hasyiahnya di sini. Paham ya? Jama taksir itu adalah suatu isim yang menunjukkan lebih dari dua. Baik mudhakar maupun anas maupun mu'annas dengan, dengan apa? adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Ya, suatu kata yang menunjukkan lebih dari dua baik muzakkar maupun muannas dengan apa adanya perubahan pada bentuk mufradnya kitabun kutubun kolamun aklamun berubah nggak itu berubah cuma taksir mafhum cara mengatakan bagaimana sering-sering lihat komus sering-sering melihat komus, sering -sering komus. mafhum nah ketika masuk dengan fathah tandanya roa itu kutuban kutuban mafulun bih mansubun bil fi'li wa alamatun fathah dhahirun al akhirin anahu. Li anahu jam taksir. Karena dia adalah jamak jamak taksir. mafhum Yang terakhir. Fathah menjadi dan nasab untuk yang ketiga adalah fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun apabila kemasukan padanya penasab walamnya lam bi dan akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun ingat-ingat jadi kalau bertemu lapat sesuatu bayangannya itu lima perkara langsung langsung bayangannya lima perkara sesuatu ada lima kalau masih tiga, dua, tiga, satu gagal paham. Sesuatu ada lima. Jadi yang ulang-ulang terus itu. Kalau mendengar lafaz seperti ini, fi'il mudhari apabila kemasukan padanya sesuatu penasab dan tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Fi'il mudhari ini akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Nah, sesuatu ada berapa? Lima. Pertama alif tasniyah, kedua wujamaah ketiga ya mu'anats keempat, keempat nun taukid, kelima apa? Nun niswah. Sesuatu itu. Kalau bersambung dengan sesuatu, pastikan tidak dinasab dengan fathah. Contohnya apa? Contohnya barakallahu fiik ini tadi. Eh? Ini bersambung di akhirnya sesuatu, sesuatu apapun kan? Bersambung dengan apa? alitas niah waul jamaah, ya mu'arsal khotobah. Sehingga nanti kalau mansub tandanya apa? Hadfun nun. Sekarang kita bahas fi'il mudhari' yang dinasob dengan apa? fathah. Kapan itu? Fi'il mudhari apabila kemasukan penasab dan akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun ada berapa sesuatu sini? Lima perkara. Pertama alif tasniyah lan Berarti nasabnya tidak dengan fathah lagi, dengan hatunun karena ada sesuatu itu alif. Paham ya? Naam. Kemudian kedua waw jamaah lan Mansubnya bukan dengan fathah tapi dengan hatunun karena ada sesuatu waw jamaah. Kemudian lantakumi mansubnya bukan dengan fathah tapi dengan membuang nun. Kenapa? Karena akhirnya ada sesuatu itu ya. Paham? Sedangkan yang murni ada sesuatu lihat lantadhaba antarjia ah. lantadhaba tadhaba akhirnya ada wau akhirnya ada alif akhirnya ada ya tidak ada berarti tidak ada sesuatu apapun ada tahu kita setelahnya Enggak ada. Ada nun niswa setelahnya? Tidak ada. Berarti tidak ada sesuatu apapun di akhirannya sehingga mansub tanda nasab dengan apa? Fathah. Aman? Naam. Lan harfun nafyin wa nasbun nastiqbalin mabniun ma sukun la mahalan min al-i'rab tadhaba fi'lun mudhari'un mansubun min lan wa 'alamat nasbihi fathah dohir 'ala akhirih. Selesai? Naam. Untuk fa'ilnya tentunya menyusul, tapi kalau di Arab pun bisa juga. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban itu anta atau dhamir mustatir minhi jawaz atau ruhiyah. Paham ya? Boleh ya antar situ. Anta, antar antar dia sama an harfun nasbin wa masdarin istiqbal nanti itu. Arabnya ya. Ana nyebutan suplikannya aja an harfun nasbin wa masdarin istiqbal mabniyun ala sukun la mahalla min Tarji'a fi'lul mudhari'un mansubun min an wa alamatu nasbihi fathah dhahirah ala akhirih. Mafhum? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta Aw dhamirun mustatir min jawaz tentu takdiruhiya. Mudah insyaallah ya. Nah, barakallahu Jadi yang masih pusing-pusing pening ya sabar aja yang jelas paham. Kapan fi'il mudhari' dinasab fathah? Kalau di belakangnya tidak ada sesuatu apapun. Sesuatu apapun ada lima Apa saja Hizam? Alif tasniyah. Wawul jamaah. Ya muannatsul khotabah Nun taukid. Non wikoya Non niswa Non niswa mahum Kalau bersambung non tawqid mabani Bersambung non niswa mabani Bersambung alif wawnya Mansubun wa alamatun nasmi hatun nun Yang kita bahas sekarang Fi'il mudara yang dinasab dengan apa? Fathah mahum Gimana novel? Eh? Bertahan soalnya ya? Nah. Jadi kalau ada yang kesulitan Pening-pening dikit pusing Tanyakan, ini menurut kami masih mudah ya jadi kalau ada kesulitan tanyakan. Semuanya anda rasa ada di bawah itu. Jadi anda melihat langsung di situ halaman 16, halaman 16 bagian bawah itu disebutkan bahwasanya tanda nasab itu lima tanda. Pertama al fathah disebutkan wahyul alamatul asliyah. Fathah itu tanda asli. Wal arba'atul baqiyah empat sisanya alif ya kasrah hat, nun empat sisanya furuha adalah cabang-cabangnya. Fatanubu kullu wahidatin minhunna alil fathah fi maka masing-masing dari empat tersebut menggantikan fathah pada tempat-tempatnya. Nanti akan menyusul. Halaman 17. Ucapan bahwasannya fathah menjadi tanda nasab pada tiga tempat. Salah satu ah. Pertama isim disebutkan dengan nahmu daraba Zaidun amron Daraba Zaidun Amran. Amran syahidnya daraba fi'l madin mabni fathila Zaidun sebagai apa Zaidun? Fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alatrafih al akhir Amran sebagai apa Amran? Mafulun bih mansubun bil fi'li wa nasmihi rasmihi fathun dzahirun Mafum. Mafhum? rasat Hindun Salma. Hindun mengajari Salma. Lam yadarasa itu berarti kan mengajarkan. Jadi Hindun mengajari Salma. Mafhum. Fa <mampu> kullun min amron wa Salma, mafulun bih mansub. Masing-masing amron dan Salma itu maful bih mansubnya. Fal <mampu 'lun salma> awal bil fath zahirah Yang pertama dan fathah dzahirah nampak amron. Nampak enggak kan fathahnya? Nampak. Wasani bin fathah Muqaddarah yang kedua Fatah Muqaddarah Salma. Fatahnya nampak enggak? Tidak nampak Muqaddarah namanya disembunyikan. Mana <tuh> amidhuhuriha ta'adzur? Faktor yang menghalang-halangi untuk tampakkan adalah ta'adzur karena ada udur Karena akhirnya alif apa? Alif maksurah ya kan? Bil alif maksurah mafhum. Nah, sehingga kan kita lihat semuanya. Ingat-ingat antum kalau melihat lafaz Muqaddarah antum rujuk langsung pada pembahasan yang sudah kami catatkan waktu itu pembagian era takdiri aman sudah mutkin itu udah nggak ada urusan lagi sudah paham ya maksudnya bagaimana kalau antum mutkin itu era takdiri taadur Sikol. munasabah aman sudah tapi kalau belum amankan di situ melihat lafadz mukadarah pening kepalanya biasanya paham ya tapi anak harap jangan sampai yang pening ya pusing dikit boleh pening jangan kita lihat berikutnya faidatun faidahnya al mukadar apa sih mukodar itu? Huwa asarun Pengaruh yang tidak nampak. Mukodar itu pengaruh yang tidak, nampak. Yang tidak, tidak nampak. Sekarang kita lihat. Amil-amilnya mempengaruhi. Amil-amil ja'a. Huruf jer itu amil bukan? Amil. Mempengaruhi enggak dia? Mempengaruhi. pengaruh itu eh, nanti akan menjadikan isim setelahnya berubah. Tapi mukodar itu pengaruh yang tidak nampak. Ala akhir kalimah. Tidak nampak di akhir kata. Ia jeli buhul amil yang didatangkan oleh amil fil kalimat ilmu pada kata-kata yang mu'rab al akhir yang akhirnya huruf illah yang akhirnya huruf illah contohnya apa contohnya kemarin kita lewati huruf illah ya seperti al fata al qadi ya kan abi akhi itu semuanya akhirnya huruf illah mafum contohnya yang kedua yang sama taksir yang kedua jamak taksir darasat darastu tullaba darastu darastu daras fi'il <sum> madhin ma bina sukun bi dhamir rafa'in mutaharikan wa ta dhamir muttasilun bi dhamm fi mahalli rafa'in fa'il at-tullaba maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa alamat nasbihi fathah dhahirah ala akhirih mafhum na'am syahidnya tullaba sama maf'ulun um. bih setiap maf'ul um, bih mansub atau majrur mafal mansub na'am kita lihat yang terakhir ini fi'il yang kemasukan penasab dan tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Nahmu lan adrusa lan harfu. Nafiyin. Harfu nasbin wa nafiyin wa stikbalin. Mabniyun. Ala sukun la mahal menal. I'rab. Adrusa. Adrusa. Muhammad Aziz. Belum? Adrusa. Akhabal Hasan. Belum? Adrusa. Rayhan. Naam fi'il mudhari'un mansubun lan wa alamatuhu bi fath dhara'in akhri wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi wujuban adru ana. Wal maqsud bisyai apa syai ini dihafalkan syai alif wawu ya di garis itu. Syai itu alif wawu ya. Kurang atau enggak ini? Kurang nun taukid dan apa? Ha eh? nun niswah tambahkan itu. Nun taukid itu bikin mabni, nun niswah juga bikin mabni. Ini yang kita ambil barokah fiq. Jadi kalau ada iskal tanyakan karena untuk pembahasan awal, awal seperti ini memang harus tepat. Jadi kalau ada yang tidak paham tanyakan. Nah, sebenarnya mudah sekali, cuman perlu perenungan. Jadi yang sebelum-sebelumnya tolong diulang-ulang walaupun tidak disuruh pun diulang-ulang karena penting sekali ya definisi kaitannya dengan sebelumnya arab erup eratnya Memang kami tidak bisa mencatatkan semua Arab yang di Arab, cuman kadang kami catatkan, kadang kami lafatkan. Sehingga yang dicatat dicatatkan, yang dilafatkan dihafalkan. Paham ya? Namul alam والحمد لله رب العالمين